Hello guys, welcome back to my channel with me, Mencan here. Ngomong. Nah, di videoku kali ini aku mau minta tolong Sandy itu chatin rambut aku. Nih, soalnya rambutku udah hitam yang sininya. Ya kan? Nah, dan kali ini aku mau minta tolong dia chatin pakai ini. Ini tuh produk dari Korea. Mereknya itu Mice and Sin. Iya kan? Sunset. Sunset itu warnanya, guys. Jadi nih itu warna yang lagi kayaknya lagi ngetren deh di Korea. Soalnya Kang Daniel sekarang warnanya kayak gini. Rambutnya warnanya kayak gini. So, enggak. Dengar dulu. Jadi tuh aku udah nonton drama yang dramanya Ji Chang-wook, Melting Me Softly. Salah satu pemainnya, aktrisnya juga rambutnya tuh kayak warna kayak gini, orange kemerahan gitu loh. Sekarang tuh enggak tahu kenapa di Korea pada banyak yang warna rambutnya tuh kayak gini gitu. Jadi aku pengen coba juga, semoga masuk. Nah, sebelumnya itu aku biasanya memang selalu cat rambut sendiri kayak jam 12 malam cat sendiri gitu. Cuman capek, jadi mumpung ada Sandy, jadi aku mau minta tolong dia, sekalian ajarin dia. Oh iya, aku dulu udah pernah coba ini yang Lisa punya sama yang Rose juga, yang es keki. Itu juga kayak lebih kehijauan dan itu masuk loh ke rambut aku. Ya walaupun lama-lama ya pasti luntur juga kan, tapi ya kayak maksudnya setidaknya berarti produk ini tuh oke banget. Oke, berarti ini kita langsung keramas dulu. Habis itu aku mau hair dryer, baru kita pakai ini nih. Oke. Jadi di dalam satu box ini itu isinya dapat ini semua. Nanti ini dicampurin, masukin ke dalam, terus ganti pakai penutup ini. Terus di sini ada sarung tangannya, instructionnya, sama buat tatakan buat bajunya biar nggak kotor. Terus yang ini nanti kalau udah selesai diwarnain pakai kayak semacam serumnya gitulah buat rambut kita. Ini sekarang rambutku udah kering. Satu kotak ini itu bisa buat rambut aku yang sepanjang ini dan tebelnya segini. Cukup kok. Ujungnya doang. Enggak lah, sampai atas. Terus di sini tuh ada dikasih tahu suruh pakai sarung tangan dulu, tapi saat ini nggak pakai sarung tangan. Terus nanti dicampurin masuk ini nomor 1 dan 3, duanya udah di dalam, jadi kayak ada 3 cairan gitu. Terus nanti dikocok, itu nggak boleh kocok yang gini. Harus yang kayak muter gitu loh, kayak ngaduk ya. Di dalam plastik yang tadi itu dapet sarung tangan dan juga buat tatakan di baju. Bingung gak sih? Pencet harus benar-benar habis, hemat dan biar rambutku muat, biar cukup. Potong gak? Jangan dong, aku mau donate rambut. Siapa yang mau rambut? Oke, kita tutup pakai ini. Aduh, kamu dong yang cerita. Aduh, kayaknya nggak boleh gini ya. Aduk. Nah, gitu, harus gini. Oke, aku harus pakai celup gini. Salah ya. Gini dong. Iya dong, biarkan, biar punggung buka. Enggak lah. Biar punggung basah. Hah? Ya, aneh banget, sumpah. Jadi, itu kamu di belakang aku dong. Iya, cobain dulu. Iya, kamu di sini sekalian langsung sekaligus. Kursimu gak bisa dinaikin ya? Gak bisa. Kamu pakai sarung tangan dulu. Ambilnya tuh dikit-dikit, Sen. Yang bawah dulu kan, yang ini. Yang atas dulu. Hah? Ih, di mana-mana. Dari mana-mana, kalau orang ngecat tuh dari bawah ke atas. Yang ini diikat, bentar aku ikat. Kamu apply. Oh, kan langsung semua gini kan, set gitu. Iya, tapi harus merata. Kok busa begini? Iya, emang kayak busa gitu. Stop, udah. Aku cabut anting Sani Dahe dulu. Wis, kamu belajar dari salam mana nih? Salam Susan. Susan tuh nama mama. Kamu kayak rada kesini deh biar kelihatan di kamera. Gak usah. Buat video. Masa jangan kelihatan di kamera. Sen, enggak, ini kalau udah habis tambahin. Ini rambutku beneran kena kan? Semuanya. Dibasah ini. Sen. Kenapa harus diuap? Ntar kusut rambutku. Ntar dibilas kan? Iya sih. Udah, ininya kena gak sih? Kena! Kena itu semua yang berbulu-berbulu harus. Berbulu. Iya, yang ada bulu. Jadi orang-orang nih. Iya, gak apa-apa, nanti kan bisa dicuci. Udah ya. Kita next. Sumpah ini aku gak kelihatan sih. Kalau kamu... Ya kamu biasanya kan gak kelihatan juga kalau... Iya, tapi aku tahu kayak
ke feeling, you know. Susah masuk. Aduh, panas. Rambut kita kan ada itunya, statisnya. Iya, diturunin semua. Iya, nyampur. Seru nggak? Enggak. Enak ya baunya ya? Tadi, sekarang sama sih. Enak ya? Kamu suka lem Aibon ya? Belum pernah. Suka. Tebel kan? Ya, tebel-tebel gitu. Orang pada banyak yang suka rambut tebel loh. Kenapa kamu suka gini-gini? Ini biar masuk lah. Lebih begini. Kan gini, orang biasa gini nih. Lah kan gak masuk sampai dalam dong. Harus begini dong, masa begini? Instruction-nya itu kayak cuman kayak pakai shampoo biasa doang gitu loh. Iya. Ya bener-bener gitu lah. Rambut tebel. Sampai apa lagi? Sampai habis lah. Jadi by the way, kenapa aku selalu ngecat rambut sendiri? Pertama, murah. Kedua, gak usah nunggu lama-lama di salon. Aku gak betah kayak duduk lama-lama berjam-jam gitu. Terus, kayak kalau mau keringin di salon juga kan ya sama aja sih lama. Soalnya rambutku tebel, jadi kayak lama banget kalau di salon. Kayak mau potong rambut aja lama banget. Apalagi ngecat rambut, kayak bisa 3 jam sendiri gitu loh. Makanya biasa aku lebih milih cat sendiri. Dan aku gak suka warna hitam, karena kalau warna hitam itu buat muka kita kayak, mukaku sih, lebih kelihatan kusam gitu, kok kayak lebih gelap. Jadi gua, jadi ini dulu deh yang dikit, yang sini. Jangan, tuh aku yang dulu. Itu badan gede. Badan gede. Daerah yang rambut sebelah sini tipis-tipis kan biasanya gampang masuk. Biasanya yang di belakang-belakang lebih gelap, yang ini terang banget karena tipis. Sen, jangan digitu. Ya kan begini dulu, baru dia ini. Aduh. Berarti sekarang aku kalau mau cat rambut minta kamu. Enggak. Jangan dipelintir. Jangan. Sen, jangan dipelintir. Ya Tuhan. Guys, aku beli di mana? Nanti aku taruh di description box yang linknya di Shopee. Wus. Hebat ya. Hebat banget. Ayo, yang terlalu gendut. Kamu. Ya, berikan kamu. Kan jangan lirik-lirik. Set. Jangan. Gak sengaja. Bilang ceseo. Bilang ceseo. Bukan, ceseo gitu. Ceseo. Sambil nanti pas minta. Ceseo. Belum. Ini apa sih handphonemu kok nyala terus? Matiin aja. Macam? Kenapa terus teriak gitu sih? Ceseo. Masih cukup. Masih segini. Masih banyak sih. Iya, buat, berarti buat rambut gendeng itu gimana? Aku udah tahu mau gituin kesel aja. Jek-jek. Jek-jek siap. Itu yang dari kiri ibu. Mami jek-jek kan? Babynya. Iya. Nggak tahu. Lupa. Yang marah. Gitu. Terus bakar-bakar. Ini masih belum kena. Iya. Yeah. Banyak kan? Santai.
Ya, kamu kalau sendiri blepetan dong. Megang itu, megang ini. Iya. Blepetan. Terus kalau aku kan sambil nonton laptop kan, so aku pakai kaki gini. Orang pada bilang kamu nurut banget gitu, ya, pacar baik. Pacar baik. Nih, yang belit. Kosok semua itu. Lagi bro. Ya nembok lo. Ekor kuda. Ini didiemin kurang lebih 1 jam biar meresap kayak masak. Jadi gini guys hasilnya, warnanya bagus sih ya, kayak masuk gitu kan warna orange merahnya ini. Cuman bagian sininya itu ya tetap sih, karena kan dia tuh pasti lebih terang, yang sebelumnya aku udah pernah cat itu, yang bawah sini pasti lebih terang daripada sininya. Karena kan tadi kan yang pangkal rambut itu kan warna hitam semua, susah kan buat masuk pastinya. Cuman ini overall oke banget sih, kayak ya udah dengan cat itu aja kalian bisa, misalnya kalau mau pergi kemana buru-buru nggak sempat ke salon, bisa ngecat sendiri pakai cat yang itu. Ini aku sampai ke balkon biar kena cahaya dari matahari. Kayak gini hasilnya. Ah, bagus ya? Bagus. Tapi menurut aku Beauty Labo itu di atasnya yang ini. Beauty Labo itu produk dari Jepang itu, tapi Beauty Labo ada jual di Indonesia, cuman yang di Indonesia itu kurang bagus. Lebih bagus yang beneran produk made in Japan. Itu hanya dijual di Jepang sama paling deket di sini di Singapura sih. Tapi nggak tahu kalau online ada jual atau enggak. Cuman Beauty Labo tuh di atasnya ini. Gimana guys, menurut kalian video kali ini berguna enggak? Kalau kalian suka, jangan lupa like, terus komen, share ke teman-teman kalian, terus sama subscribe. Dan jangan berpi. Emang iya. Thank you guys semuanya. Aku suka sih sama warna rambutnya yang kali ini. Suka enggak sama? Selalu kayak gitu. Ya udah, bye bye. Sampai jumpa di video lainnya.